Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Amanah Manopo dan Arya Saloka, dan juga para pecinta sinetron Ikatan Cinta dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan Bang Mimin di channel ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur, dan tentunya dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Kembali lagi ya guys sama Bang Mimin yang tentunya selalu memberikan kalian info terbaru, terupdate dan terhangat seputar si cantik Amanah Manopo dan juga si tampan Arya Saloka. Oke guys, Bang Mimin ada berita terbaru nih yang sangat mengejutkan sekali tentunya untuk kalian semua ya guys. Jadi sayang jika kalian lewati. Oke guys, di sini ya sangat mengejutkan, ada yang aneh saat Amanah Manopo syuting film Pirater hingga Arya Saloka klarifikasi semua ini, dan ternyata ini yang terjadi. Oke guys, kira-kira seperti apa nih kelanjutan isi videonya? Yang pastinya semakin asik dan semakin menarik aja nih ya guys. Namun sebelum melanjut isi videonya, alangkah baiknya bagi Anda yang baru menemukan channel ini atau yang baru bergabung, silahkan tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tak ketinggalan berita-berita menarik dari channel ini. Oke guys, di sini ya Bang Mimin baru saja mendapat kabar ataupun berita yang begitu mengejutkan tentunya ya guys, yang dimana lagi dan lagi artis kesayangan kita ini melainkan si cantik Amanah Manopo dan juga si tampan Arya Saloka yang selalu membuat kita semakin heboh ataupun semakin ramai diperbincangkan. Namun sini pun terlihat juga nampak atas kepewayannya Arya Saloka dan juga Amanah Manopo ini berhasil memikat para idolanya saat membintangi sinetron Ikatan Cinta dan juga saat membuat film-film proyek yang lainnya. Namun sini pun terlihat juga nampak ya di salah satu unggahannya ataupun apa langsung di video tersebut, kini baru terbongkar semuanya di sini dan sangat-sangat mengejutkan tentunya ya guys. Ini mana di sini pun terlihat juga nampak ya Arya Saloka sampai bengong dan terkejut ketika melihat di unggahannya ataupun saat di film-film terbarunya Amanah Manopo dan juga sosok wanita tersebut terlihat jelas ya guys di video tersebut. Dan kini agar hal ini ya mereka berdua sampai-sampai menghebohkan jagat maya karena di sisi lain ada yang aneh. Saat Amanah Manopo syuting film-film terbarunya ataupun di Pirater ya hingga Arya Saloka katakan soal itu semua dan langsung klarifikasi semua ini, dan inilah yang terjadi pada Arya Saloka dan juga Amanah Manopo saat membintangi ataupun membuat proyek-proyek yang lainnya. Oke guys, tonton sampai habis ya guys biar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Oke guys, kita langsung ke topik pembahasannya. Lagi-lagi dan lagi nama si cantik Amanah Manopo dan juga si tampan Arya Saloka yang selalu membuat kita semakin heboh ataupun semakin ramai diperbincangkan di media sosial karena ada sesuatu terjadi pada Arya Saloka dan juga Amanah Manopo ini sangatlah bikin penasaran. Namun pada akhirnya di sini pun Arya Saloka langsung klarifikasi ataupun angkat bicara soal film-film terbarunya Amanah Manopo dan juga sosok wanita tersebut. Namun ya di sini pun terlihat juga nampak Arya Saloka sampai-sampai terkejut dan menjadi salah tingkah saat melihat di Pirater itu ya, hingga Arya Saloka katakan soal Amanah Manopo yang dimana dengan secara tiba-tiba Arya Saloka mengatakan kangen ataupun rindu berat bersama Amanah Manopo saat
membintangi film-film terbaiknya ataupun di saat adegan-adegan mesranya. Namun tak hanya itu ajanya, di sini pun sedikit Arya Saroka mengeluarkan kata-kata hal yang tak terduga, sehingga yang membuat reaksi Arya Saroka pun sampai terlihat ceria dan gembira ya guys, di saat Amanda Manopo mengatakan di story-nya ataupun IGS-nya bahwa sama-sama ramai yang diperbincangkan publik, karena di sisi lain juga Arya Saroka dan juga Amanda Manopo ini memiliki hubungan-hubungan dan kekeluargaan yang kuat ya guys. Namun di sini pun tidak juga nampak Arya Saroka klarifikasi soal itu semua demi Amanda Manopo yang membuat film-film ataupun proyek-proyek yang lainnya bersama Indigo ataupun bersama rekan-rekannya. Namun sisi lain juga di sini Arya Saroka sampai mengatakan bahwa saya senang melihat Amanda Manopo dan gembira ya guys. Dan bahkannya gagal hal itu, Arya Saroka dan juga Amanda Manopo kini ramai diperbincangkan di semua kalangan sosial media. Tak sedikit warganet yang berbondong-bondong mengirimkan komentarnya, baik dari Arya Saroka ataupun untuk Amanda Manopo ya guys. Oke guys, gimana nih dengan pendapat kalian tentang hal ini? Silahkan bagi kalian yang memiliki pendapat, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys di bawah ini sebanyak-banyaknya. Oke guys, sekian dulu sekilas informasi dari channel ini. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke guys, Bang Mimin beserta rekan kerja pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.